Halo sahabat Sopa, jumpa lagi bersama saya di channel Iwan KL, di channel yang kita banggakan ini. Di kesempatan kali ini sahabat Sopa, saya akan membahas tentang inspirasi ruang tamu minimalis tanpa sofa lesehan. Namun sebelum kita masuk ke bahasan tersebut, seperti biasa teman-teman, bantu saya mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan juga aktifkan ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi terbaru yang menarik lainnya dari video saya yang berikutnya. Desain ruang tamu tak harusnya menggunakan sofa dan meja. Anda bisa menerapkan dengan konsep yang berbeda untuk mendesain ruang tamu dengan konsep lesehan. Konsep ruang tamu lesehan cocok untuk ruang tamu segala ukuran, baik luas maupun sempit. Selain itu, Anda bisa menghemat budget karena Anda tidak mengeluarkan uang banyak untuk membeli furniture yang harganya sekarang ini gila-gilaan. Penasaran bagaimana desain dan penataannya? Dan inilah inspirasinya yang telah saya rangkum. Yang pertama, penataan ruang keluarga seperti ini patut Anda coba untuk mengakrabkan suasana. Bahan karpet yang bahannya nyaman lengkap dengan bantalan sofa. Yang kedua, jika Anda memiliki ruang tamu yang luas namun perabot yang minim, kamu bisa mengakalinya dengan meletakkan alas duduk dan bantal di sudut ruangan. Ketiga, ingin ruang tamu dengan konsep lesehan namun tetap nyaman, Anda bisa ganti dengan kasur busa. Lanjut, yang keempat, kamu bisa memanfaatkan sisa ruangan sempit di rumah sebagai ruang tamu dengan menambahkan karpet busa dan bantal lucu. Oke, yang kelima inspirasinya, ingin ruang tamu minimalis namun tetap berwarna, kamu bisa memadukan perabot kayu dengan karpet dan bantal bermotif etnik. Yang keenam, untuk mewakili ruang tamu sempit agar terlihat luas, cobalah untuk menempatkan sofa ruang tamu langsung menghadap ke halaman rumah atau menghadap ke depan rumah. Yang ketujuh, buat kamu yang suka dengan ruang tamu yang unik dan tak biasa, model ruang tamu seperti ini bisa kamu coba. Yang kedelapan, tetap estetik meski hanya lesehan, ruang tamu bergaya seperti ini layak jadi pertimbangan bagi Anda. Yang kesembilan, punya ruang tamu yang sempit namun ingin menyulapnya jadi mahal dan elegan, ruang tamu seperti ini bisa jadi contoh buat Anda dan lengkap dengan televisinya. Oke sahabat-sahabat, itulah beberapa rangkuman inspirasi buat ruang tamu minimalis rumah Anda. Oke sahabat-sahabat, pantau terus channel ini. Sekali lagi sahabat-sahabat, bantu saya mengembangkan channel ini tentunya dengan subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya. Silahkan berikan masukan dari Anda di kolom komentar yang telah tersedia. Masukan dari sobat semua akan jadi pemicu semangat saya dalam berkarya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.